Balik lagi bersama aku Reja Auditor. Kita akan react random atuh ya di segmen RRR. Udah lama juga goblok tidak bertemu aku di react video goblok. Enggak goblok juga sih, pokoknya kita react aja video-video Instagram, TikTok, slow-mo ataupun yang kita react semua. Udah lama atuh ya tidak bertemu, terus Discord juga alah, Discord kosong ya. Gua juga jarang on Discord, jadi mohon maaf ya karena ya gitulah anjing lah. Ah, bersama Mic Gantung 2021. Kalian yang ngikutin gua dari dulu pasti tahu ini Mic Gantung bersejarah, goblok. Sangat bersejarah. Jadi sekarang kita langsung aja react kegoblogan manusia di dunia yang fana ini ya. Langsung aja guys, kita react karena ya suara gua adalah suara yang paling seksi di dunia. Yoi. Oke, ada Mamang Gojek. Anda masalah penyebaran. Goblok berisik. Ada yang cepat terutama gampang. Bagaimana langkah-langkah penanganannya? Ya. Penanganannya Pak Din. Ada suatu ada Pak Din ini. Ada. Di mau apa yang sudah dilakukan penanganan corona, Pak? Ada. Langkah-langkahnya, Pak? Ada. Titisan osas goblok. Ada teh apa gitu anjing? Enggak jelas anjing, ada teh apa goblok? Apa yang ada gitu, harusnya ngomong ada ini ada we yang ada apa goblok, ada anjing. Keke dan ayamnya kita lihat ya. Alah anjing, terisam teman, bentar lagi Keke terisam ya. Wah si soangnya cemburu ya, lihat wajah soangnya. Oh soangnya cemburu gitu. Jadi di dalam hati si soang, kenapa sih si ayam doang yang dicipok sama Keki? Kenapa sih ayamnya doang yang dipeluk sama Keki gitu? Aku kan pengen dipeluk. Dalam hati si soang seperti itu ya. Soangnya cemburu jadinya. Oh ini apa anjing? Ini apa bro? Kutukan mantan masih darinya jelas. Tipis manis ku coba ramas-ramas elus-elus. Astagfirullahaladzim. Maaf guys, biasa kambuh, penyakit gua kambuh ya, penyakit lemah sahwat ya. Aduh Reza, gua tuh lagi recording gitu. Masa penyakit gua kambuh gitu? Aduh anjing. Ah, toilet. Aduh kayak gini semua lagi postingannya. Aduh ini mah penyakit aku makin menggila ya. Kita lihat ini apa? Pernikahan ibu-ibu. Oh anjing sange gini goblok. Sange gitu anjing. Bocil-bocil sange. Bocil-bocil under libido anjing. Too high gitu libidonya teh too high kalian. Aduh anjing bocil. Gimana goblok ini? Aduh maksudnya aduh. Masih kecil itu gua enggak ada lo kok. Wah, otak gua tuh enggak ada buat cipok-cipok cewek enggak ada men. Waktu kecil gitu gua main game apa anjing? Main kelereng men. Gua main kelereng terus gua nangis karena kalah. Karena kalau yang kalah kelereng itu dikasih ke orangnya apa ya taruhan gitulah. Duh gua enggak kebayang gitu anjing waktu kecil. Anjing. Allah. Wah gitu anjing udah gila generasi bangsa Indonesia persaingan duniawi. Please lah tolonglah jadi edukasi lagi anak-anaknya walaupun mungkin si laki-laki ini si adik kecil ini ingin memberi ciumannya bukan atas dasar sange. Atas dasar kasih sayang. Cuman lihat. Kita lihat sekali lagi. Jatuhnya kayak merkosa anjing. Dipaksa ceweknya. Udah gila. Dipaksa. Ceweknya menolak terus dipaksa. Udah gila anjing. Please, tolong. Calon-calon pemerkosa gini. Jangan lo amit-amit. Jangan sampai ya. Di video ini gue di depannya akan ada apa ya namanya. Peringatan. Video ini, react ini. Setiap gue react harus... yang open-minded ya. Harus yang open-minded, yang pikirannya nggak tertutup gitu. Jadi kalau gue baca tuh nggak usah bad heart, nggak usah baper. Di sini mah nggak ada baper, mental baja. Kayak unsub gue lah. Kalau misalnya baper mah unsub aja nggak apa. Gue mah nggak butuh subscriber yang baperan. Anjing ke wanita berjilbab hitam di pantai. Kita lihat. Anjing diba. Smackdown anjing. Pingin romantis jatuhnya jadi MMA anjing. Bocah kecil memantati bebek kuning. Pasti lucu nih. Biasanya lucu yang kayak gini-gini lucu nih. Bocil. Oh bukan bocah goblok, monyet.
Kok gua liatnya bocah anjing. Monyet dan bebek ya. Ih lucu, ih anjing gemes men. Ini gemes anjing, bukan lucu, bukan cringe. Ini lebih ke gemes. Gumus. Gumus banget. Udah aja gitu doang goblok. Apa ini pejungens anjing? Alah pejungens. Kura-kura sangi. Hah? Emang gitu suaranya? Wah. Emang suara kalian misalnya di rumah punya kura-kura penyu, emang suaranya kayak gitu anjing? Oh. Wah, ngakak anjing. Kenapa enggak ikeh gitu. Kura-kuranya ikeh. Biar lebih ke Jepang-Jepangan kura-kuranya teh. The back. Yes, come to the yes. Enggak men, enggak, gua lagi ngamuk. Gua lagi ngamuk ya gituan men. Anjing, penyakit. Wah, penyakit gua kambuh men. Enggak, tolong. Tolong, jauhkan aku dari gunung-gunung yang mengganggu ya. Matic flower anjing. Matic flower gitu. Matic flower rambut warna anjing. Bule berjualan mie ayam terus kenapa goblok? Terus kenapa kalau bule jualan mie ayam? Aneh anjing, biasa aja gitu. Di depan gua orang negro Afrika jualan ini anjing. Jualan sate biasa aja goblok. Di sana di mana anjing? Di Cibiru. Cibiru ya. Orang India jualan bakso tapi pakai sendok biasa aja anjing. Sarukan. Meresahkan anjing. Meresahkan. Anjing. Apa ini? Jangan-jangan kita bertemu lagi dengan Muara Bool. Muara Bool. Oh, bukan ya? Bapak-bapak grup WA anjing, bapak-bapak grup WA nama grupnya teh papa-papa buncit anjing. PPB bangsat, papa-papa buncit. Kenapa ya gua enggak ngerti? Enggak, gua bernanya kenapa sih kalau yang babeh-babeh gitu ya udah tua gitu biasanya buncit-buncit perutnya. Gua enggak tahu ya. Gua enggak tahu kenapa papa-papa bisa buncit karena gua enggak pernah lihat. Karena gua udah enggak punya bokap. Anjing, udah aneh nih. Udah aneh nih anjing, bocil-bocil. Bocil-bocil pohon anjing. Alasia tuh kan. Tuh kan gini nih anjing. Kayak yang tadi di bocil gendut pernikahan. Yang jatuhnya tuh memperkosa gitu. Ini bibit-bibit. Bibit-bibit anjing. Bibit-bibit. Jangan atuh udahlah anjing. Makanya banyak pemerkosaan gitu. Pemerkosaan SMP. Gini bibit-bibit anjing. Alah anjing. Keren, anjing naon ya, ini apa anjing? Mohon doa dan restumu ayah, walaupun yang aku lakukan tidak akan pernah dapat membayar benar dan lelahku, tidak akan pernah dapat membayar susuran keringatmu. Ini apa anjing? Oh, ini pakai sound effect anjing. Tukang soundnya not have akhlak tuh kan enggak bukan ngomong asli ini di dubbing sih goblok. Bisa gitu anjing pernikahan gua belum pernah nikah ya. Apakah emang pernikahan pakai cara gini supaya lebih ke sedih-sedihan atau gimana gua enggak ngerti anjing pakai sound effect anjing. Udah gila anjing. Selamat pagi, jangan lupa ngopi anjing, ngopi segalon. Udah gila, ngopi segalon gitu. Itu mah anjing ginjal udah pecah goblok, ginjal anjing pecah gila. Udah gila anjing ngopi segalon ya. Emang melebihi gua ini, melebihi anak sunrise, melebihi anak senja anjing. Udah rusak itu ginjal. Sayang bro, atuh jangan ngopi segalon. Kalau ginjal pecah, kalau ada apa-apa enggak bisa dijual gitu, sayang. Uangnya sayang, bisa dijual, bro. Sejual ginjal bro, nanti ginjalnya gak laku. Detik Food, temukan sesajen ayam goreng hingga ceker. Bapak ini bilang enak. Gua pernah ke Bali. Ada sesajen tuh di Bali tuh. Gak pernah, gua ada kepikiran di otak dikit aja buat nyicipin sesajen tuh gak pernah. Gak pernah gua coba ingin makan gitu. Cobain ah sesajen kali aja ada pecinya lebih enak mam gitu. Gak ada anjing, gak ada gua. Gak pernah kepikiran makan sesajen anjing. Harta tidak dibawa mati tapi kopi bisa, mantap emang. Sunrise, kopi golda jelas. Ini apa anjing?
ikannya nggak mau digoreng gitu, jadi aku nggak mau mati gitu. Lebih berat 1 ton kapas atau 1 ton besi? 1 ton besi lah. Lebih berat 1000 ton kapas atau 1000 ton besi? 1000 ton besi, 1000 ton kapas. Nih kalian tuh harus belajar fisika. Kalau nggak belajar fisika, nanti orang-orang ini nih, si ini yang pakai masker ini bakal keliling-keliling, nanti kalian dijadiin konten, malu kalian kan. 1000 ton kapas sama 1000 ton besi, nih gue ajarin kalian fisika ya. 1000 ton kapas sama 1000 ton besi, ya lebih berat 1000 ton emas lah. Katanya masa SMP masa paling indah, gue yang gak nemu indahnya di mana. Kasihan kamu bocil kesepian yang tidak punya teman, anjing. Hey, kalian yang nonton ini, kalian apakah SMP kalian dibully atau kalian bocil-bocil bocah-bocah kurang asik ya? Bocah-bocah kurang asik yang kalau pakai tas tuh tas-tas rohis, anjing. Terus pakai apa? Pakai HP-nya HP-HP casing yang sampai warna kuning tuh, anjing. Ngaku aja kalian, komen di bawah kalau SMP-nya kalian adalah bocah kurang asik yang tasnya pakai tas-tas rohis, anjing. Starter pack bangsat. Cak, anjir sombong banget dah. Apaan sih? Maaf ya, gue lagi jaga hati. Ngentot. Contoh anak-anak ngentot kayak gini. Atuh, cuman cetan aja jaga hati, anjing lebay banget kalian kayak. Nih gue kasih tahu ya, kalian yang pacaran enggak usah sosok posesif-posesif ngentot lah. Jadi, gue tuh paling bencinya sama cewek yang gini, yang alay anjing. Cuman diajak chat dikiranya baperin, diajak jalan-jalan dikiranya ngedet. Diajak gombal bercanda terus gue tinggalin buaya gitu. Naon sih anjing, baperan goblok. Sebagai teman gitu, kenapa sih chat dikit, maaf ya gue lagi jaga hati. Apa ya, gue ngelihatnya iuh anjing. Kalau lu diperkosa gitu baru anjing. Ini mah cuman chat. Ah. Benci gue anjing cewek kayak gini. Benci anjing. Nah, lebay goblok. Ay. Ngentot. Anjing, kapan gue kulkas kayak gini bangsat. Lengkap buat ngentot. Enggak, oh ya anjing. Gak ada tuh, gue jalan-jalan ke warteg, gak ada tuh anjing. Kulkasnya kayak warung bangsat. Lu dagang atau buat di rumah anjing? Pancasila. Satu. Untuk semua. Dua. Beradil dan beradil. Satu untuk semua anjing, semua untuk satu. Satu untuk semua untuk satu. Ya SpongeBob aja lu SpongeBob. Aduh Pancasila aja masa gak tahu sih. Gue juga yakin nih kalian yang nonton nih. Kalian yang nonton nih pasti gak semua tahu Pancasila nih anjing. Gampang atuh. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, keadilan yang beradab dan sosial. Gua aja bisa anjing. Apa maksudnya? Apa maksudnya joget di neraka gitu? Di neraka lu gak akan bisa joget-joget anjing. Gak ada lu joget-joget goblok di neraka. Udah gila anjing. Joget-joget gimana goblok. Kaki aja udah dipotong tuh kanyut. Kanyut udah lepas anjing. Ih neraka ngeri banget cok. Gak berani gua bikin konten gitu mon. Perutnya bergelombang. Bisa gitu perutnya bergelombang. Mana ya gua kangen si Bool Muara anjing, tidak bertemu lagi dengan Bool Muara. Di mana Bool Muara? Oh anjing kaget goblok alien. Mengerikan anjing, alien perindapan bangsat. Konten mukbang ya. Laki-laki ini lagi konten mukbang. Mulutnya ada dua anjing. Bokap siapa ini anjing? Bokap siapa itu? Teganya. Potret manusia yang belum pernah melakukan sing abdi pitru. Monyet ngecil anjing, monyet santai anjing, monyet depresi anjing, monyet anjing basah goblok, anjing basah dua, anak babi anjing, wah uang gua basah men, anjing, monyet depresi anjing, ah basah goblok, gara-gara melihat monyet depresi ya, jadi aku ikut depresi, gento. Sasageyo anjing ingin meninggal di makan titan gitu. Lord Ceking anjing. Jadi segitu aja ya untuk sesi RRR-nya, random bullshit ya. Jadi gua belum ada inilah anjing, video-videonya masih kayak gini lah. Belum ada video-video yang cetar boom membahana gitu ya. Jadi ya segitu aja. Terima kasih udah nonton, like, share video atau makanya atau tetap stay tune dan menjadi mental baja. Makanya tetap stay tune di Reza Auditore jadi mental baja. Tunggu terus ya lanjut mungkin reaction atau mungkin horror atau apalah anjing pokoknya mah. Terima kasih telah nonton RRR di